Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDP TV yang berbahagia, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sahabat sekaligus paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dalam as-sabiquna al-awwalun. Di antara keduanya ada banyak sekali momen-momen kebersamaan sedari kecil, sehingga Hamzah sangat menyayangi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah, menyebarkan agama Islam, beliau banyak sekali mendapatkan hinaan dan kekerasan dari kaum kafir. Meskipun saat itu Hamzah belum memeluk Islam, tidak sedikit pun mengurangi rasa sayang dan hormat pada Nabi Muhammad. Dia akan maju paling depan untuk melindungi Nabi. Bahkan, dia tidak rela jika ada seseorang yang menjelekkan dan menyakiti keponakannya itu. Ia sangat murka jika ada orang yang mencela dan menyakiti Nabi. Suatu ketika, Hamzah mendengar kabar dari seorang budak bahwa Nabi Muhammad dicaci maki oleh Abu Jahal. Amarahnya pun langsung meledak. Ia langsung menemui Abu Jahal yang saat itu menghadiri pertemuan dengan kaum Quraisy. Tanpa memikirkan keadaan sekitar, Hamzah menyeret Abu Jahal ke tengah dan membuat wajahnya pucat pasi setelah mengetahui siapa yang datang. Berani sekali kau bertindak keji pada keponakan Muhammad. Hamzah memukul Abu Jahal sampai-sampai keluar darah segar dari pelipisnya. Sekarang kalian tahu, aku berada di pihak Muhammad, ucap Hamzah sebelum pergi. Sejak kejadian itu, Hamzah menyatakan keislamannya di depan Rasulullah. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya berada di jajaran paling depan dalam membela Islam. Terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut masyarakat yang memicu peperangan. Dalam buku yang ditulis Khalid Muhammad Khalid yang berjudul Biografi 60 Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah dan para syuhada. Sejak masuk Islam, Hamzah mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan agama. Sampai pada saat Nabi memberinya gelar agung Asyadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan Rasulnya. Karena keberaniannya, Hamzah mendapatkan julukan singa Allah. Beliau wafat saat perang Uhud karena seseorang yang bernama Hindun memiliki dendam yang sangat dalam terhadapnya, hingga menyewa seorang budak untuk membunuh Hamzah dengan membidik tombak kepada Hamzah yang waktu itu sedang lengah. Akhirnya Hamzah pun tewas. Hal tersebut membuat Nabi dan kaum muslimin berduka. Rasa cinta Nabi kepada Hamzah sangatlah besar. Dari peristiwa itu turunlah sebuah surat dalam Al-Qur'an yaitu An-Nahl ayat 125 sampai 128. Sebagai penghormatan untuk Hamzah yang telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh mulia sekali kisah tadi. Masya Allah. Semoga kisah tadi dapat kita menjadikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.